dari Sabah, Okina mesti rasa, rasa kita. Hai penonton semua, kembali lagi bersama saya Izora dalam rancangan masakan makanan tradisional dan kontemporari Sabah, Okina mesti rasa, rasa kita. Kepada anda yang mungkin terlepas mengikuti maksud Okinam, Okinam itu adalah kata yang diambil dari bahasa dusun yang bermaksud sedap, iaitu masakan yang mempunyai rasa, tekstur dan aromanya yang tersendiri. Dan untuk episod kali ini, saya berada di Pekan Suaran. Selamat datang ke Tuaran Sabah, antara pekan yang menjadi pusat pengkabiran British pada era zaman kolonial. Ha, ini adalah Jambatan Gayang, Kampung Gayang Tuaran. Jambatan yang menghubungkan Kota Kinabalu dan Tuaran jika melalui Jalan Baharu. Bulatan kuda ini memang sangat sinonim dengan daerah Tuaran kerana dahulunya di Tuaran ini terdapat padang lumba kuda yang kini sudah tidak beroperasi lagi. Warga Tuaran, selain bekerja sebagai penjawat awam dan ahli perniagaan, mereka juga bertani, bersawah padi dan turun ke laut menangkap ikan. Ha, makanan yang terkenal di sini pula ialah mi Tuaran dan hinata. Banyak gerai dan restoran di sini yang menghidang pelbagai masakan yang lezat. Ini adalah menara jam Tuaran yang sudah berdiri megah di Jalan Ken ini kira-kira 54 tahun yang lalu. Sebut pasal Ken, dahulunya inilah lokasi Ken College atau Maktab Perguruan Ken sebelum berpindah ke lokasi lain dalam daerah Tuaran. Bagi yang suka menikmati percutian, Tuaran menawarkan keindahan pemandangan pantai dan laut seperti terdapat di Pantai Dalit ini dan pusat pelancongan lain di daerah Tuaran. Seperti biasa, Okina menyajikan berbagai jenis masakan tradisional dan kontemporari Sabah. Dan menara jam di belakang saya ini merupakan mercu tanda daerah ini yang sudah berusia lebih dari 50 tahun dan telah dibaik pulih dengan corak budaya etnik Dusun Lotut iaitu Linangkit. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, jom kita berkenalan dengan chef jemputan kita kali ini. Silakan, Chef Jai. Hai, Zara. Baik, Chef. Sekarang kita berada di Tuaran. Saya pasti menu yang akan Chef Jai kongsikan dengan Okinam kali ini mesti ada kena-mengena dengan Tuaran, kan, Chef? Betul. Jadi apa tu, Chef? Jom kita bagi tahu penonton apa menu yang akan Chef Jai kongsikan. Okey. Untuk menu yang pertama, saya akan kongsikan salah satu hidangan tradisi suku kaum Dusun Lotut di Tuaran, iaitu hinata. Dan menu kedua juga salah satu hidangan istimewa di daerah Tuaran ini untuk suku kaum Bajau, iaitu ikan siakap masak ampap. Wow, hinata Tuaran dengan ikan siakap masak ampap. Betul. Baiklah, Chef. Jadi saya mau tahu apa bahan utama yang Chef akan guna? Untuk hinata ni, kita akan gunakan beberapa ingredient ataupun bahan iaitu halia, kunyit, kita ada bawing, kita ada ulam raja. So, selebihnya nanti saya akan sharekan. Dan untuk hidangan kedua pula, ikan masak ampap, kita menggunakan ikan special. Kebiasaannya, ikan masak ampap ini kita menggunakan ikan basung. Tetapi pada hari ini, saya menggunakan ikan siakap. Wow, saya dengar siatu menu yang akan Chef Jai kongsikan. Memang saya tidak sabar. Tapi kan Chef, dia punya bahan-bahan, Mbak, saya mau tahu. Bahan ya, dia senang untuk dapat di mana-mana saja ataupun kita mesti mau pergi pasar saja kah? Macam mana tu? Sangat mudah. Di pasar daerah Tuaran ini, kesemua bahan atau ingredient yang kita gunakan ada. Jadi, baik Chef. Kalau macam tu, mesti Chef mau minta kawan saya pergi beli bahan. Betul. Dia ini kan? Betul. Apa kata Izora temankan saya untuk mencari semua barang-barang itu? Boleh, Chef. Tapi sebelum itu, penonton di rumah kita saksikan dulu paparan segmen Alam Kulineri Sabah. Saksikan.
Serai atau sogumau diambil dari bahasa Kadazan Dusun sudah diketahui umum sebagai tumbuhan herba yang digunakan untuk menambah aroma dalam pelbagai jenis masakan. Dalam masyarakat Kadazan Dusun, sogumau atau serai sering digunakan ketika memasak sup daging atau sup ikan air tawar termasuk makanan laut bagi menyerap bau hanyir di samping mendapatkan aromanya yang menyeleraikan. Masyarakat Kadazan Dusun tradisional juga mencampurkannya bersama halia ketika memasak bubur nasi untuk ahli keluarga yang kurang sehat atau demam. Sogumau mudah didapati di pasar-pasar atau tamu mingguan di Sabah. Kini, penggunaan sogumau tidak lagi hanya terhad kepada tujuan masakan, tetapi juga digunakan untuk pewangi aromaterapi di pusat-pusat penjagaan diri, malah di hotel-hotel mewah. Sudah sampai di Pasar Tuaran. Ha, saya pun tidak sabar dan sangat teruja sudah mau tengok apa yang ada kena jual di Pasar Tuaran. Baiklah, Chef. Kita punya menu iaitu ikan hinata tuaran dan ikan siakap masak ampap menggunakan ikan. Jadi kita kenalah cari ikan kan, Chef? Betul. Ha, tapi sebelum tu kita cari dulu bahan-bahan yang lain di pasar. Mari, Chef. Okey, jom. Inilah dia. Nah, salah satu bahan yang kita gunalah dalam menu kita pada hari ini, ulam raja. Bawing. Oh, inilah rupa bawing. Kasih tengok penonton, Chef. Oh, ini dia. Bawing. So, bawing ini sangat wangi. Kita squeeze pun aroma dia sangat wangi. Jadi, Chef, nasib Chef pandai tengok sebab tadi bersebelahan kan. Sikit lagi saya tidak nampak. Betul. Tengok ada beza dia. Itu dia. Berapa ni dia? RM2.01. Okay. Jadi ambil kami dua-dua buat dua. Tengok dia punya sayur-sayur yang ada di Pasar Tuaran ini sangat-sangat segar. Okey. Terima kasih. Terima kasih, Dik. Jom kita cari lagi. Terusnya kita ada ni. Kita mau fry kunyit. Ya, kunyit. Okey. Jadi lepas tu chef bilang kita perlukan kunyit hidup, lepas tu kita perlukan cili padi. Ya, betul. Sama apa lagi chef? Apa lagi ada sini? Garlic sudah ada. Okey. Moni. Sama serai. Okey. Ya, jadi kunyit hidup sangat penting. Okey. Kunyitnya ini. Okey, so seterusnya kita. Terima kasih, Mak Cik. Ui, besarnya ni sotong. Baru-baru lagi. Ini sotong apa, Chef? Kalamata, apa nama? Kalabutan. Kalabutan, ya, ya. Kalau macam ini 1 kilo berapa nih, Kak? 15. Wih, punya besar. Ikan siakap berapa, Kak? 13 1 kilo. 13 kilo. Titir? Titir 10. Mungkin Chef boleh kongsikan kepada penonton macam mana cara mau pilih ikan segar. Okey, kita untuk pilih ikan segar ni dia kena cek daripada insang. Ba, Kak, bagilah tu, Kak. Kami mau masak ni hari, ya, kan, betul, Chef? Betul. Ya. Ya, mau siakap ni sama titir, yang paling besar titir. Mau masak spesial hari ini, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Okay. Terima kasih, Kak. Okay. Terima kasih. Oke. Okay.
Jadi lengkap sudah? Selesai. Selesai. Akhirnya penonton kami sudah dapatkan semua bahan untuk menu kita hari ini, yaitu hinata tuaran dan juga ikan siakap masak ampap. Apa tunggu lagi? Kami sudah boleh mula memasak sekejap lagi. Tapi kalau mau tahu di mana, kenalah tengok sampai akhir rancangan ini. Kan, Betul. Chef? Betul. Marilah, jangan kita buang masa, Chef. Kita pergi dulu. Mari. Jom. Berada di Anjung Gayang, di kawasan Kampung Gayang Tuaran. Tempatnya sangat cantik dan juga merupakan salah satu lokasi untuk kaki-kaki pancing di sekitar Kota Kinabalu dan Tuaran. Jadi, Chef, menu kita untuk hari ini ikan siakap masak ampap dan hinata tuaran. Betul. Jadi, mana dulu kita mulakan, Chef? So, untuk pemula ni kita mulakan dengan hinata. Hinata tuaran. Okey, mungkin sebelum tu Chef boleh ceritakan dulu apa keistimewaan hinata tuaran ni. Okey, seperti kamu sedia maklum, hinata ataupun hinawa. Di tuaran kita panggil hinata. So, kelebihan hinata ni adalah ingredient yang kami gunakan. Baiklah, Chef. Mungkin kita boleh mulakan sudah cara penyediaan dia. Saya pun tidak sabar. Saya mau tengok macam mana cara penyediaan menu kita ini, yaitu hinata tuaran. Dan mungkin juga penonton di rumah memang mau tengok, tidak sabar, mau tahu macam mana penyediaan dia ini, Chef. Kita boleh mulakan, Chef? Okey. Tanpa membuang masa, saya kenalkan ikan yang kita guna pada hari ini. Ikan titir. So, kita potong di sini. Okey. So, ini kita tidak guna. Seterusnya, kita akan hiris dia. Nipis-nipis. Okey. Tapi sebelum tu penonton di rumah, sebelum kita memulakan apa-apa penyediaan bahan kita untuk memasak, kita kena pastikan dapur kita, meja kita sentiasa bersih dan juga bahan kita kenalah dicuci. Betul, Chef? Betul. Jangan risau, ikan ini tadi sudah dicuci bersih lah. Dan ikan ini sebenarnya ikan fresh. So, terima kasih yang menyediakan ikan inilah. Saya akan letak ikan ini di sini dulu. Okey, kita teruskan. So, kita kemas dahulu. Proses seterusnya adalah mix ataupun kita campurkan. Kita campurkan ke semua ingredient yang sudah dibentangkan tadi lah. Ini ada daun bawang, ulam raja. Okey. Untuk perapan dia ni, kita perlu limau lah, jus limau masukkan sini, dan itu adalah proses untuk memasak ikan inilah. Okey. So, tanpa buang masa, kita masukkan. Kita masukkan dulu jus dia. Jus limau. Dia punya kuantiti jus tu, Chef. Biasanya macam mana kita mau tahu cukup ataupun tidak? Bergantung kuantiti ikan. So, macam kuantiti ikan yang saya gunakan sekarang ini, saya memerlukan sekurang-kurangnya dalam 6 atau 7 sudu air limau lah. Terusnya, sebelum kita masukkan ingredient yang ini, saya perlukan seasoning. Ataupun perasa. So, untuk perasa ini, kita menggunakan garam, kita menggunakan sedikit gula lah. So, garam ini saya gunakan dalam 2 sudu lah. Seterusnya adalah gula. So, tujuan rasa perasa ini adalah untuk balancekan rasa lah. Kita ada asam, manis dan sedikit masin. Okey, seterusnya kita masukkan bahan-bahan yang selebihnya lah. Kita bagi nangka yang sudah dicincang, nangka muda. Masukkan sahaja. Bagi tunduk sedikit. Ya. Seterusnya halia. Halia. Okey, kunyit hidup ni ya, yang sudah ditumbuk. Seterusnya bawang merah. Bawang merah. Ya, kita masukkan sahaja. Ya, bunga kantan.
Okay. Dan cili padi. Cili padi ni kita kena adjust lah kuantiti kalau tidak terlalu pedas. Tapi kalau suka pedas boleh lebihkan. Tapi memandangkan kuantiti ikan tadi itu agak banyak, so saya gunakan lebih sedikit lah. Lebih sedikit lah. So, okay. So itu. Seterusnya chef, seterusnya, apa lagi? Seterusnya kita gaul dahulu. Gaul dulu. Pastikan kita sebatikan. So dapat aroma tu ah. Oke, hampir siap. Hampir, masih gaul-gaul. So, seterusnya kita masukkan pula dua bahan tadi itu. Ini. Chef mau berapa banyak? Saya masukkan semua saja. Masukkan semua. Jadi kalau untuk kuantiti kita punya herba, ulam raja dan daun bawang ini tidak ada kuantiti tertentu lah. Jadi kalau siapa yang suka banyak boleh letak lebih. Betul. Macam tu chef. Betul. Okey, boleh lihat. Setelah nanti saya sudah. Aroma dia tu tambah lagi. Sebab daun bawang ni bila dia start dipenyetkan atau disqueezekan, aroma dia naik. Naik, betul chef. Okey, nampaknya ikan hinata kita ni sudah ready. So, boleh lihat dia punya rupa bentuk. Okey, so Izora, boleh bantu saya sediakan tempat plating kita? Yang ni, chef. So, saya masukkan ikan ni ke dalam plating kita lah. Okay. Oh, itu dia. Warna dia, chef. Dia punya aroma. Aduh, terlalu. Saya yakin chef, kalau ini satu plating ni kan bagi satu orang pun saya boleh kasih habis nih chef. Okey. Baik chef, saya simpan dulu. Untuk hidangan kita yang kedua chef, yaitu ikan siakap masak ampap. Saya akan tunjukkan juga cara memotong untuk mengasingkan isi dengan tulang. Seterusnya pisau. Potong begitu terus. Okay. Kena berhati-hati. Ini kena hati-hati ya. Okay. So saya hanya menggunakan separuh ni lah untuk hidangan hari ini. Jadi saya boleh simpan belakang, boleh. Chef. Terima kasih Zora. Seterusnya chef, apa akan kita buat? Okay. Seterusnya adalah proses marinade ataupun kita meletakkan perasa pada isi ikan inilah. Okay. Jadi biasanya berapa lamakah masa yang kita perlukan untuk perap ikan kita ni? Dalam masa 3 atau 5 menit lah. Tidak lama. Apa yang saya perlukan ialah seasoning atau perasa, garam. Garam. Sedikit garam. Okey, sedikit garam. Okey. Sedikit serbuk kunyit. Kita akan tunjukkan. Dan juga minyak. Minyak. Ya. Minyak ni untuk apa, chef? Kita untuk memudahkan lagi proses marinade itulah. Nanti sedikit minyak. Okey, seterusnya ataupun kunyit hidup. Okey, kita ambil sedikit. Sekarang adalah proses marinade. So tujuan minyak tadi itu, inilah kita boleh lihat mudah untuk kita sapukan. Keseluruhan area ikan ni lah. Kuantiti minyak tu sedikit sajalah. Okey. Pengepit. Ya, betul. Kita hanya menggunakan api yang slow lah, tidak terlalu kuat ya. Kita panaskan dulu minyak. Okey. Sudah panas, minyak chef? Sudah panas. So sekarang kita masukkan ikan ini. Ya. Aroma dia chef, sehidup selesai sini. Aroma ya. Aroma kunyit hidup itu sendiri. Ya. Tapi untuk proses ini kita hanya masak separuh masak saja, di mana kita dapatkan color kedua-dua belah. Kenapa separuh masak chef? Sebab ikan masak ampap ini asalnya dia perlu menggunakan air. So nanti ada sedikit proses lagi untuk memasak dia lah, untuk finishing dia. Okay. So. Okey, sekarang. Okey,
Okay, kita ambil ikan kita. Jadi ini memang sudah separuh masak lah. Sudah boleh nampak berisi. Okay, sekarang kita masukkan bahan-bahan yang lain pula. Okay, masukkan. Masukkan bawang masukkan merah. Masukkan saja ke semua bahan yang kasih kita terjun sejalah chef semua. Betul betul. Sekarang kita kena masukkan sedikit air ke dalamnya. Sedikit air. Ya. Okay, ini dia chef airnya. So, kita letak sedikit garam. Seterusnya adalah asam jawa. Asam jawa. Ini kelebihan asam jawa ni tanpa biji lah. So, seterusnya kita masukkan ikan tadi. So, ini proses akhir lah. Wow. Okey, kita masak sehingga isi ikan itu betul-betul masak dan juga airnya pun berkuranglah dalam kuantiti yang sedikit ya. Okey, seterusnya saya perlukan apa? Ladle untuk ambil sos dia nanti. Kuah dia. Okey, tapi itu kita letak dahulu dekat itu sini. Itu dia kita punya isi ikan siakap. Okey. Empuknya isi dia, chef. Dah sebar, saya mau up. Betul. Baiklah penonton, semua menu kita hari ini yaitu hina tak tuaran dan juga ikan siakap masak ampap telah pun siap. Aduh, cantik betul. Jadi boleh saya cuba, so, chef? Boleh. Teruskan. Sedap, wah. Terbaik. Terima kasih, terima kasih. Dia punya rasa memang sangat-sangat begini, memang sangat sedap dengan rasa dia kunyit tuh memang sungguh menyelerakan. Penonton di rumah, kamu boleh cuba hidangan kita nih, menu kita, resepi yang Chef Jai kongsikan. Memang mudah dimasak dan sekejap tidak memakan masa yang lama. Dan bahan-bahan dia senang mau cari, boleh betul dapatkan di pasarkan. Betul. Itu dia penonton di rumah, menu kita hari ini yaitu hina tak tuaran. Betul. Dan juga ikan siakap masak ampap. Betul. Terima kasih penonton kerana setia bersama kami hingga ke hujung rancangan. Dan terima kasih juga Chef Jai kerana sama-sama sudi bersama kami dan kongsi resepi ini. Penonton di rumah boleh cuba kerana bahan dan cara memasaknya sangat mudah. Betul. Kita jumpa lagi di episod seterusnya. Okinam mesti rasa kita.